Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ini udah habis ini. Ini sih ada. Gak boleh buang-buang. Ngapain tuh? Belum mandi pun belum mandi ya? Papa, dari kemarin nggak mandi, ayo. Nggak tahu. Papa. Iya makan tu. Belum. Makan apa? Enggak. Oh itu beli itu lupa. Lihat. Sama kayak gitu. Siapa? Ini habis ya, coklatnya habis. Senang ambil obat. Kuat banget itu kenapa mau jual lagi. Senang ambil obat. Obat kemana sih? Buka ya, Mbak. Udah. Jangan. Kenapa? Masa dipakai sama ininya? Jam berapa? Jam 8, jam 7. Habis sholat isya, habis itu. Mandi atau? Kenapa? Enggak nih, sama masalah gitu. Baru-baru orang masih sakit. Masih sakit baru-baru mikirin itu. Enggak lah. Ya aku belum mandi. Ya makanya mandi. Nanti kalau udah mandi baru gini. Ini enak aja. Iya. Coba lihat aku. Mukanya tuh ini yang lihat. Kenapa sih gitu? Batuk. Enggak kenapa-napa. Batuk kok lah. Mandi yuk. Yuk. Biar wangi. Semalam ada cewek di kamar kamu. Enggak tahu. Enggak tahu sumpah demi Allah. Kamu berangkat kemana? Jam 7. Mandi yuk. Kenapa? Kok gak bilang dia sama aku? Enggak ada, kayak jemput.
sama teman yang itu yang ngantuk tuh ada di depan. Sekali nganter itu nganter ngambil obat soalnya saya capek nggak kuat bawa motor. Manduknya mana? Manduknya untung belum hujan. Nanti itu diobatinnya nggak tahu nggak ini? Nggak tahu. Ya obatin aja nanti beli salep kok. Kamunya nggak ada terus. Pulang kemana? Ke rumah. Ke rumah. Emang boleh pulang ke rumah? Kalau nggak ada jangan nyari-nyari, nggak enak sama si teteh. Jadi saya pulang. Ya. Iya. Kerja. Kan ini ada rezeki, nanti ambil ini baju. Ada rezeki dikit. Kalau nggak ada jangan nyari-nyari. Pokoknya nanti saya pulang sini bawa makanan, kayak bawa baju kayak gitu, ya. Jangan nanya ke sana, ke sini gitu, gak enak. Jadi katanya gara-gara Santi manggil-manggil dia, jadi anak-anak pada nggak mau main kesini. Makanya Santi kalau nggak ada saya jangan nanya, nanti pokoknya saya pulang. Ya, jadi nggak enak sama tuh si Teteh ngomong. Kemarin ada anterin biasanya sama laundrynya. Sama laundrynya diantarin. Tuh, kamu pacaran sama si Teteh yang kemarin? Enggak, boro-boro. Enggak kepikiran ke situ. Jadi nanti mau pulang ke rumah apa gimana? Jangan ke pasar tapi pulangnya ke rumah. Kalau misalkan nggak betah di sini. Bisa. Ya tinggal di sini kan rumahnya. Tama cekrek. Hanya kan di sini. Betah nggak di sini? Iya kalau betah mah betah sama pacar. Iya maksudnya di sini betah nggak? Gua betahnya di jalan. Kamu pernah sama si Bet di Bogor? Gak pernah, ke Bogor aja belum pernah. Pakai mobil hitam. Dijemput. Ya ke Bogor aja belum pernah. Kan gua suka dijemput tangan dia nanti berangkatnya. Berangkatnya berapa? Sama mobil putih. Nah itu. Terus di Bogor tuh ngapain aja? Ya kalau di sini kan aku bingung sama kamu. Emang sih kalau kelihatannya kayak pacar, ya kan? Tapi maksud sih aku di sini suntuk. Terus kalau emang benar lumayan jarak jauh sih mending ya kan. Jadi aku tuh bingung deh. Kamu tuh ngajakin cewek sama? Enggak ada, enggak boleh sama si Abah, enggak boleh. Enggak boleh buat cewek ke dalam, si Abah marahin.
Enggak boleh. Dimarahin enggak boleh kalau bawa cewek ke dalam kamar. Seriusan. Seriusan. Itu tandanya, itu tandanya cowoknya cowok bayi. Bukannya cowok bayi, kamu pasti ada malunya. Malunya apa sih? Kamu gak ada apa-apa malunya. Ya makanya itu cowok bayi kalau kayak gitu kan gak boleh sembarang pakai. Kamu itu gara-garanya pengen jaket gitu. Ya, aku bingung deh sama kamu. Pengen jaket yang mana? Yang aku teh yang waktu di tenoris nih, yang warna pink. Oh, warna pink itu? Kan kotor itu. Kata siapa kotor? Itu teh baru beli, tau gak? Oh, baru beli. Emang di sana belinya di sana lewat puncak sana. Ya omong. Iya, emang berapa juta? 7 juta juga gak dapat. Adik gua aja si Santi 3 juta. Apanya? Beli bajunya? Hebat, itu banyak duitnya. Mau makan? Gua tuh pengen ngobrol aja sama kamu gitu ya. Daripada situ terus tahu. Mendingan ya udah kerja aja sama cowok kamu di situ di Bogor gitu. Ya terserah mandang kamu mau gengnya apa mau minta-minta maunya enggak ya kan. Fokusnya gue itu udah telepon kemana-mana tapi mobilnya telat, nanti aja angkotnya juga nanti. Katanya kalau ada angkotnya mengangkat jam 12 baru orang berangkat jam ke bawahnya sih enggak ada mobilnya mah gitu. Kalau malam jam 6:30 jam 5 tuh udah ada di depan Bogor. Katanya kalau berangkat dari rumah suka jam berapa? Ya pas maghrib aja tuh udah bangun langsung pergi. Kalau misalnya ada orang lagi ngobrol gimana gitu. Seperti itu aja. Bentar lagi mama teh aku lama kemana ya, kadang-kadang diem di warung ramai banget di warung itu di sekolahan di ruko terus pulang jam berapa yang gitu? Pulang jam berapa? Kalau pulang dari Bogor? Aku udah kenyang ngerokok, aku jam 3, jam 1 berangkat lagi, gue kerja. Jangan kerja, berangkat. Ih, siapa yang tahu, jam 1, jam 3. Biar aja, jangan si ramai di jalan. Lupa nanti pulang, kemarin dia mau ngomongin. Bancet. Tapi di sana banyak kawan juga? Di Bogor? Banyak kawan? Teman Santi? Ya om gua si Peru masa dulu kayak gitu diliatin kemana-mana gitu. Apa nanti kalau ada cowok lihat gitu kan udah deh kan nanti aja di situ tuh udah aja aku ikut kadang kalau akunya nggak mau turun-turun udah ikut nungguin kemana aja kan ke sampai ke gunung, ke atas, ke puncak karena si supirnya tuh sialan gitu kan pakaian dulu bawa gunting lagi, takut ya bawa apa takut kalau kuatnya mau aja dananya keren ya mau dia atau gak apa-apa pakai angkot juga cira biasa aja deh kalau aku mau main aja.
dia teh kelihatannya tenyit gitu, tapi nyitnya teh nyit. Kan masalah cowok juga takut gitu kalau dicowok sama cowok teh. Tunggu ya, Mbak. Kemarin juga sama cowok yang jorong gitu. Wah, sebenernya gue mau kesini dulu sih, ikut tuh. Mau ngapain? Toilet bener gue mau ke toilet. Itu kenapa cowok cowok mau jorokin? Kenapa mau jorokin gitu? Gak tahu, katanya emang ngomong gini. Mau kemana sih jalan-jalannya? Kata itu terus itu kata aku di sana tuh di puncak. Di puncaknya puncak apa? Puncak, kamu ke puncak? Kata aku itu yang ramai tuh yang banyak kerudung apa gitu kesini nggak tahu. Pas ke situ udah tutup di situnya. Aku bingung, stop berkain gitu ya di situ. Pas jalan tuh dia yang mau. Tadinya cerita pas kesini, siapa tuh? Kamu bukan tinggi cik aku tuh, kamu nggak mau cik aku tuh tuh cik ayo cik sini cik tuh ada warung kan warung jambu cik kita makan dulu ayo berdua di situ ajarin aku juga belum bisa kamu belum bisa kamu bisa tidak mau gua nggak bisa ya udah cik kita belajar aja berdua ya cik aku berdua bisa ya pas turun aku pinter tuh sih. Yang tadi mana yang pasti gitu? Enggak mau cikamu deh, aku enggak bisa. Buka aja sendiri, enggak banget. Kamu mau pipis? Enggak. Ya udah kalau pipis dulu saya bawa aja ya. Tapi kan aku cuma mau kode hotel. Aku mau nanti aja cikamu di hotel. Enggak, aku di sini aja ya. Oh, ya pagi aja aku naik mobil lagi cik aku teh oh cina cebok dulu kan aku mau aku ya, udah kayak gitu ada ini itu mah kayak mau dijorokin kata orang tanya ibu jangan ikut udah aja cina mau lari lagi lari siapa lari lari. Terus kata dia teh, ismi cina, kamu teh bukan naik lagi cina gitu ya, wah lari cina, oh bego nanti lu cina cawan gak ada mobil, ya cik wah kayak orang gila, cina gitu, katanya kalau emang suka mau kuah, cite, udah aja lu cite, kejar kuah, kita mau apa mau kuah, apa, apa tuh gitu, nanti gue kejar sih cik. Kata dia tega di situ. Oke. Pas jalan ada mobil kayak dia. Tapi dia lihatnya di situ tuh dia lihat masih ada mobilnya teh. Di pojok di sini. Bu ada mobil. Bu ada mobil gak yang warna putih di atas? Oh ada cik. Enggak, itu cowok gua. Oh, tapi gua nyamperin. Terus pas ngomong ke gua, nyamperin aja cik. Ah cik, apa kan gak mau, capek emangnya gua apaan. Gua kebo. Tuh gua gitu ke atas. Tuh kan gua capek. Terus aku ketahuan sama cowok gua. Ya, mau tuh ke atas. Aduh, kawan pimpinan. Iya kan gue kuat sama kamu terus sekarang kamu mau bobo di mana gitu ya tahu aku juga gak bingung pas aku jalan di situ tidur ya udah kamu kota mau kota ya udah kan gitu
Kalau GoPay cukup kan ya? Pertama doang kemarin, terus beda kali ya. Ya terserah kamu, aku tahu. Kalau kamu biasanya bayar berapa? Aku tuh murah biasanya. Apa punya kamu aja? Aku jangan ikut. Terus cowok ya ibu si ibu tika ketemu udah di puncak, kira aku udah nyampe juga ada di puncak nih kesel sama cowok mabok di kafe, terus gue turun aja di puncak dia bilang tunggu aku gitu sih cina katanya gitu, woi ada yang gue pasti ikut enggak ke jantol, jangan sampai ya gue ke jantol lo, lu aja gitu, gue apa? Terus lu mau turun kemana? Udah kayak gitu kan gue mau ke toilet, kata gue, oh pasti lo mau jauh gue, enggak, gue mau ke toilet, ya udah terserah, gue mau turun kemana terus, nggak tahu bingung. Tidurnya? Emang kamu mau ke hotel? Emang mau ke hotel? Aku baru pulang nih ke hotel. Masa mau ke hotel lagi makan? Terus gue gimana? Hotel-hotel mana maunya? Ini hotel itu kali di Gadol. Oh ya udah. Tapi gue capek nih bawa mobilnya. Masih gak bawa mobilnya lagi ya? Masa sih gue yang ke situ? Kan di sini banyak pisau gelap kata gue gitu. Masa berhenti gue nggak mau kata gue yang di situ depan tuh panik itu berhentinya enggak dan yang ketol aja langsung gue mau tidur mau mati gue mau di situ gue mau ke ketol kan yang itu kan terserah tunggu tapi jadi ikut juga, jadi ikut ke tolnya. Enggak, gua turun aja di, untuk ada yang bakar loh. Itu kamu dicoba gawat aman darurat kata gua gitu, turun enggak? Mau turun? Enggak itu kan gitu ya. Yaudah, kamu turun yang aja. Karena hati-hati ya di sini kan tempat ini ya udah gitu terus gue takut lagi berantem sama tukang gorengan di jongkok dijemput lagi terus nih kayaknya kira-kira ya sekarang mandi aja ya mandi dulu sebelum hujan ya bajunya itu kotor nggak ya, enggak mandi itu biar wangi saya bilang udah mandi itu saya mandi 3 kali sehari nggak usah nanti nggak mandi kan batu kalau mandi dulu baru dibuka ini kita ngobrol iya mandi dulu tapi nanti sudah belakang ya lagi anak muda nanti keburu hujan ya capek apa duduk dari tadi. Waalaikumsalam. Shooting. Ya, lagi. Ngomong sembarangan nanti kena marah orang. Enggak boleh ngomong sembarangan. Itu yang diikat. Yang diikat. Diikat mana? Rambut yang diikat. Bukan. Enggak boleh ngomong itu. Nanti jadi masalah nanti. Enggak boleh ngomong orang. Malu nih, bapak.
kebaikan orang dosa. Tahu dosa gak? Tahu dosa. Gak boleh, gak boleh nuduh orang. Satu, gak boleh nuduh orang ya. Kedua, jangan suka kalau misalkan gak ada, jangan cari-cari ya, jadi masalah. Harap ngerti ya. Ya, ya. Oke, cantik. Gak boleh disitu, gak boleh, gak boleh ada ke ada masalah. Nanti kalau ada masalah terus kenapa? Iya, malam kenapa? Satu buat dua ya, ya kan? Terus kalau seandainya cowok, apalagi om gua ya sih, nah apalagi cowok gua masih sibuk sedikit separasi total, terus udah biasa pas masuk pakai cekir, terus kamu apa enggak? Itu tandanya cowok baik. Kalau sering pakai itu enggak baik cowoknya. Kan gua aja biasanya datang cowok. Saya namanya kan dia ngeliat sama om. Terus ke dia ngomong, om, mau pakai apa gitu. Biasanya kan dia juga nawarin, kan gue tidur di belakang, kata gue gitu. Kalau yang depan kan gue malu, kata gue gitu kan. Terus gue istirahatnya di belakang aja, sebenernya. Ini makanan kayak gini. Ini jadi makan. Tapi kopi bawa gak dimakan nih. Gak usah bingung-bingung, yang penting saya ada dekat cantik itu aja ya. Ini ambil dulu anaknya, nanti keburu hujan, nanti Santi gak bisa mandi lagi. Biasanya kalau kita berpisah, ketemu di jalan, pasti itu. Biasanya kalau mau mobil, obat aku harus pulang aja. Enggak juga. Harus pulang aja, nggak mau orang gitu. Udah fokus kayak gitu terus. Pikir aku ini kesalahan aja tuh di sini. Kesalahan nggak sih? Udah kalau kayak gitu pulang ke rumah, tapi syarat jangan ke pasar lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Ini rasa apa sih? Lidah kaki? Rasa dari mana? Enggak, ini kaki rasa dari mana? Celana? Celananya basah kenapa? Di air, di buka air. Ada yang ngapain darah sedikit. Kulitnya gak ingat saja di dunia terlihat. Oh bener lah. Oh bener. Iya nanti. Sekarang mandi dulu biar wangi. Ya, ambil, mau ambil dulu. Adanya sih, adanya ada kan. Pernah juga. Enggak, suami doang, suami sama adiknya. Kata yang di itu kan anak orang Arab. Anaknya ibak dulu, yuk. Ayo, kan. Nanti keburu hujan. Mandi, mandi dulu. Ganti bajunya, pakai baju ini. Pakai baju yang baru. Itu kan mau dicuci, nanti kan dibawa. Ya. Yuk. Ayo cantik. Cantik ada. Bun. Ya. Mama, ini pakai baju ini. Hah? Kan kotor itu mah. Ya. Kotor itu mah. Tuh tengok lalat udah gembrongin gitu. Ya.
Kayak tuh. Satu baju ini. Apa yang kemarin masih ada enggak yang baju baru-baru? Udah dipakai. Hah? Ya udah tuh. Enggak mandi dulu. Enggak, nanti malam. Ya. Nanti malam ih. Air kotor kali itu ayo diambuang kali itu langsung mandi. Hah? Air kotor gimana? Sama mandi enggak baru kemarin aku mandi. Kamu saya 3 hari sekali. 3 hari sekali. Sekali 3 kali maksudnya. Sehari 3 kali. Mandinya pagi, siang, sore. Kalau Santi berapa? Pagi. Pagi doang. Tadi belum, sekarang belum. Bodoh. Kenapa? Siapa mau gitu?